Media sosial ramai sekali nih obrolan atau mungkin juga berita mengenai Bribtu Kristi ya, Polwan. Nah ini kira-kira apa yang membuat pemberitaan soal Bribtu Kristi ini ramai gitu di media sosial? Karena kan ini mungkin saya yang saya baca beritanya kan hanya kasus indisipliner begitu, dan itu juga masuk apa dia masuk DPO dari Polda Sumut begitu, Sulawesi Utara. Nah, ini bisa dijelaskan dulu kenapa bisa ramai begitu, Pak Beni? Kalau bisa rame mungkin karena dijulukin polwan cantik. Oke. Ya, Sepakat masuk nggak? akal. Ya, ya sepakat Masuk banget. akal karena fotonya menarik. Itu Iya, biasanya di polwan medsos cantik kalau ya. ada foto yang menarik Ya. ya itu akan mudah Langsung ya. viral. Tapi Oke. ya, tapi di luar itu tentunya ini Ya. menyangkut masalah tindakan indisipliner. Jadi Oke. dia meninggalkan kedinasannya sampai 30 hari lebih tanpa pemberitahuan, tanpa izin dan sebagainya. Oleh sebab itu atasnya tentunya bertanggung jawab untuk nyari dia ada di mana, ada apa, karena perlu dipastikan dia itu masih masih ada lah. Karena Ya. orang menghilang itu kan 1001 kemungkinan. Yang jelas dipastikan dia masih ada di mana, dan akhirnya tanggal 9 kemarin kan sudah dijemput Muka. di salah satu hotel di Kemang, kemudian diterbangkan ke Manado. Oke. Nah, Kalau yang saya informasi terakhir, gimana yang gimana? diterima oleh informasi terakhir yang diterima oleh Kompolnas, dalam keadaan baik-baik sajakah Bribtu Kristi ini, Pak Beni? Ya, dalam keadaan baik-baik saja, Oke. dia ditemukan sendirian dan tentunya nanti setelah sampai Ya. di Manado dilakukan pemeriksaan pendalaman. Ya. Kenapa sih dia sampai tidak izin? Ya, Sementara ya. dia kan tahu sanksi disiplin itu ada, sanksi etik itu ada. Kedua, ada masalah apa Oke. dengan suaminya? Nah, ini nanti tentunya kedua belah pihak akan diperiksa, baik suaminya maupun istrinya. Ada masalah apa di balik itu? Nah, ketika Oke. nanti terungkap, barulah nanti permasalahan ini menjadi lebih jelas lagi. Oke, berarti ini ada masalah keluarga yang berimbas ke pekerjaan, begitu, Pak Beni? Saya tidak bisa mengira-ira ya. Semua nanti Oke. berangkat dari hasil pemeriksaan dulu. Oke. Nanti kalau sudah jelas, saya yakin via Polda akan merilis. Karena kasus ini ditarik ke Polda, meskipun Ya, ya. dia anak dari Kapolresta Manado.